Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak kongsi satu cerita. Okey, dia cerita dia macam ni. Geng sahabat tim Mak Minyak kita, Wan Farah. Okey, terima kasih Farah sebab bagi saya keizinan untuk saya kongsi pengalaman Farah guna minyak parti yang living untuk kesihatan anak dia. Okey. Jadi Farah ni dia duduk kat Perlis. Okey. So kami rajinlah bersembang tentang kesihatan anak-anak. Jadinya Farah ada mesej saya. Saya check balik mesej 23 hari bulan. Okey, 23 hari bulan 8. Masa tu saya on the way pergi Kuala Lumpur. Okay, so Farah ada message kata baby dia umur 2 bulan. Okay, batuk-batuk. Dan dah sapu eucalyptus radiata, dah sapu copaiba, dah sapu frankincense sebagaimana yang saya pernah cadangkan. Tapi tak lega. Farah pun dah bawa anak dia pergi klinik jumpa doktor tapi tak ada apa-apa yang boleh dibuat sebab baby umur 2 bulan memang doktor pun tak rekomen ubat dan batuk-batuk tu bukan batuk yang serius sampai perlu antibiotik. Jadi biasalah doktor akan discharge maknanya kena buat self care lah dekat rumah. Tapi kita sebagai mak ni risau kan? Risau tengok tambah pula anak yang kecil umur 2 bulan dah batuk. Saya walaupun dah ada 4 anak tapi ikut pengalaman saya anak saya 6 bulan ke bawah tak pernah lagi alami demam, batuk atau sesema. Okey, tak pernah lagi lah ada 3 perkara ni. Biasanya mereka alami demam, batuk, sesema bila dah 6 bulan ke atas. Okey. 6 bulan ke atas bila dah start makan, lepas tu dah kurang menyusu dan yelah dah ambil tangan tu kan dah macam pegang sana pegang sini lepas tu masuk dalam mulut kan. Jadi itu yang saya perasan lah dekat anak-anak saya. Jadi bila orang tanya nak pakai essential oil apa untuk baby yang bawah 6 bulan, terutamanya untuk isu demam, batuk, sesema, saya agak berhati-hatilah nak beri cadangan kerana saya tak ada pengalaman guna essential oil untuk support kesihatan untuk anak umur bawah 6 bulan. Saya guna essential oil untuk anak nombor 3 dengan nombor 4. Tapi anak nombor 3 bukan dalam pantang, dah lepas pantang, dah umur lebih daripada 6 bulan. Yang anak umur nombor 4 ni baru pengalaman guna essential oil masa dalam pantang. Itu pun guna sebagai apa tu untuk urut badan, nak bagi dia tenang. Sebab concern saya nak bagi anak tenang, kurang menangis, saya pun relax. Alhamdulillah tak ada demam, batuk, sesema. Okey? Sebab tu bila orang tanya saya, saya akan kena buat rujukan lah. Kak Syida, anak saya ada demam, batuk, sesema. Nak pakai EO apa? Secara peribadi, saya tak ada pengalaman untuk situasi macam tu. Okey. So, Farah mesej saya tahu dia concern. Kata baby dia batuk. Dah pergi klinik. Nothing, not much can be done. So dia nak support anak dia guna essential oil. Okay, dan dia dah guna eucalyptus radiata, dia dah guna copaiba, dia dah guna frankincense. Ini essential oil yang ada dalam koleksi dia lah. Dan melalui bacaan, saya selesa mencadangkan guna essential oil singles ataupun paling upgrade pun gentle baby. Jadi kalau untuk bayi bawah 6 bulan, saya suka recommend guna lavender, lemon, frankincense, copaiba, okay? Gentle baby, okay? And then most of the time saya banyak recommend untuk diffuse. Kalau nak sapu dekat baby bawah umur 6 bulan, saya recommend sapu lemon dengan lavender macam body baby oil lah, okay? Tapi
Sebab Farah dia dah cuba guna essential oil, eucalyptus radiata, copaiba, frankincense, tak jalan. Saya pula tak beranilah nak cadangkan guna RC, guna peppermint, sebab melalui bacaan saya, dalam peppermint ada mentol. Okey, dalam RC tu ada banyak eucalyptus radiata, ada banyak eucalyptus. So ada 1,8-cineol. Dua bahan kimia semula jadi dalam essential oil ni, dia ada kontroversi. Bukan tak boleh langsung, tapi oleh kerana kurangnya data keselamatan, oleh kerana kurangnya kajian, jadi ramai yang mengelak untuk menggunakan minyak pati yang mengandungi mentol, yang mengandungi 1,8-cineol, yang mengandungi camphor, yang mengandungi methylsalicylate macam wintergreen, kan? Jadi ini empat benda yang sebaiknya dielakkan untuk anak-anak kecil. Tetapi saya ada reservation lah tentang pendapat ini. Banyak data di luar sana dan caution adalah bukan spesifik untuk produk yang living. Dia general saja. Dan dekat luar sana, 90% of essential oil di pasaran sama ada sintetik ataupun adulterated. Adulterated tu maknanya maknanya essential oil semula jadi tapi dicampur aduk dengan bahan pelarut. Okey. Jadi kualiti tu masih kualiti tu satu isu lah, satu isu. Maknanya kalau menggunakan produk yang living, dia tak ada kajian khusus kata okey, eucalyptus yang living tak selamat digunakan. Peppermint yang living tak selamat digunakan. Tak ada, tak ada such kajian. It is more on the experience saja. Okey. Jadinya pada 30 hari bulan 8, Jumaat minggu lepas, Farah dia datang rumah sebab dia nak belajar gendong dan belajar macam mana nak buat mandian baby. So sambil tu saya tanyalah macam mana kesihatan baby. Sebelum tu, masa saya ada cadangkan dekat Farah untuk beli Dorado Azul. Okey, Dorado Azul dia bagus untuk kesihatan pernafasan. Jadi saya highly recommend orang untuk guna Dorado Azul, especially kalau ada small baby. Saya lagi selesa recommend tu daripada nak guna RC lah atau nak guna eucalyptus, kan. Jadi tapi Dorado Azul tu harga dia 165 ml. Farah dia ada kekangan kewangan sebab ialah baru bersalin dan banyak nak pakai duit untuk keluarga, kan. Jadi saya tak ada paksaan lah untuk dia beli, tapi saya mencadangkan dan saya fahamlah keadaan dia. Selepas daripada tu saya pun dah lupa nak follow up sebab mesej dah ke bawah. 30 hari bulan Farah datang rumah dan kita sembang-sembang lah tentang kesihatan anak-anak, dan saya teringat nak tanya. Hari tu anak, hari tu baby batuk-batuk, kan? Macam mana? Sebab masa datang rumah dia bawa anak dia yang kecil tu, baby, elok, tak batuk, sihat walafiat. Jadi saya tanya, Farah, anak dia sihat ke, buat macam mana? Lepas tu dia ceritalah dia DIY sendiri blend untuk sapu dekat dada baby. Dia guna lavender, dia guna peppermint dan dia guna RC. Okay. I believe ni insting yang dia sendiri nak cuba guna. So, tiga essential oil ni dia letak dalam botol kosong. Okay, botol kosong. Lavender punya dah habis, kan? Dia letak 5 titis. Letak 5. Yang ni letak 5. RC pun letak 5. So, lepas tu dia letak top up dengan minyak sampai penuh botol. Kemudian guna YL punya roll on. Okey. Dah jadi
dah jadi roll on lah, roll on, dan dia rajin sapu dekat dada, dekat belakang, okey, dekat tapak kaki. Jadinya bila dia cerita resepi dia tu, saya terkejut. First, it works. It works for her. It works for her. It works for her baby. Okay. Saya terkejut sebab, wow, dia guna peppermint, dia guna RC, which is something yang saya tak berani nak recommend ke orang guna. Tapi bila Farah dia berani guna, ambil risiko, dan alhamdulillah berkesan untuk anak dia. So saya dapat buat rumusan. Sebenarnya kita guna je apa yang kita ada dalam koleksi minyak kita. Trust your instinct. Dan kalau dengar yang living ni, insyaAllah, insyaAllah never go wrong lah. Okay. So saya nak berterima kasih kepada Farah sebab sudi kongsi pengalaman penjagaan kesihatan anak dia untuk support. Alhamdulillah anak dia sihat, tak ada batuk-batuk dah. Okay. So okay, risau kan kalau anak 2 bulan batuk kan? Okay, so saya ulang balik resepi dia. Dalam botol kosong lavender, tak kisahlah botol kosong lavender ke, peppermint ke, RC ke, any of this essential oil yang botol kosong. Sebab biasanya ada baki-baki lagi, sayang kalau cuci macam tu je. Jadi kita guna pakai. Botol ni saiz besar, 15 ml. So saya kalau ajar orang buat blend, saya akan recommend total drops adalah equal to total size bottle. Jadi, kalau 15 ml maknanya 15 drop. So Farah buat macam tu. So ni 5 drop, ni 5 drop, yang ni 5 drop. Okay, senang nak ingat. So bila dah habis nanti nak top up senang kan. So lavender 5 titis, peppermint 5 titis, kemudian RC 5 titis, letak dalam botol kosong. Okey, lepas tu top up dengan minyak V6 atau minyak kelapa. Okey, top up sampai leher botol. Pasang, roll on. Roll on ni aroma glide treatment ni ada tau dalam kita punya starter kit. Okey. Kalau tak cukup, you beli extra. Dalam virtual office ada ni aroma glide treatment, satu pack ni ada 10. Okey. Sangat mudah. So tak payah nak beli botol roll on yang khas. You daripada botol YL pun dah boleh buat roll on sendiri. Okay. Then you pusing botol, dah jadi. Dah jadi roll on. Ha, dan saya suka roll on YL ni sebab dia smooth and glide. So bila gelek tu senang minyak tu keluar. Okay. So kalau nak buka, katalah dah habis, you nak top up, you cungkil je tepi ni. Ha, bila you cungkil dah keluar. Ha, senang dipasang, senang ditanggalkan. Okay. So, kalau you ada masalah kesihatan, anak-anak you ada masalah kesihatan, family member ada masalah kesihatan, dan dalam situasi tu tak boleh nak guna ubat. Okay, umur baby umur 2 bulan, memang kalau pergi farmasi pun kita tak encourage untuk makan ubat. Very small, very little, sebab takut suppress dia punya pernafasan. So biasanya kena banyak self care lah. Buat amalan tepuk-tepuk dekat belakang untuk keluarkan kahak ke, bagi selesa. Ada orang buat uap dengan steam garlic, bawang putih. Tapi yang tu kena hati-hati sebab pedih tau. Bayangkan air panas tu kena muka kita pun dah pedih. Ni pula air panas yang ada bawang putih, mesti lagi pedih. And then kalau tak berhati-hati, baby tu meronta, anak meronta, air panas tu boleh kena dekat kita atau kena dekat anak. Dia kemalangan. Jadi saya sendiri tak pernah amalkan steam dengan air panas untuk anak-anak. Untuk diri sendiri adalah. Okay, sebab kita dewasa boleh kontrol. Untuk anak-anak saya tak pernah guna. Saya memang banyak diffuse and then banyak sapu. Okay. So kalau bab sapu pening, tak tahu nak try apa, ada banyak resepi yang saya pernah kongsikan sebelum ni. Contohnya lavender, lemon, peppermint campur dengan RC. Okay. Lavender, lemon, peppermint, LLP campur dengan RC. Okay. Itu yang saya biasa recommend. Tapi untuk
baby yang dah besar lah. Okay. Tapi kalau baby bawah 6 bulan ni, biasa saya recommend lavender, lemon, frankincense, copaiba, dorado azo, gentle baby. So peppermint dengan RC tu antara yang saya tak berapa cadangkan untuk bayi kecil. Tetapi dalam kes Farah ni saya terkejut sebab it works for her. Okay, so setiap parents yang ada masalah kesihatan dengan anak-anak, you do your own research, you do your own reading and you buat keputusan sendiri macam mana you nak guna. InsyaAllah apa-apa yang you buat pertimbangan untuk kesihatan anak-anak, insyaAllah dipermudahkan. Okay, so terima kasih. Bye.